Halo guys, lagi di PK Gaming. Thank you yang udah klik video kali ini ya. Di video kali ini aku akan sedikit review tentang event terbaru Summoners Wars baru kemarin sih. Ini, tapi aku baru bikin kontennya sekarang. Soalnya kemarin agak capek juga. Capek. Jadi eventnya itu kalian bisa nanti dapat bintang 5 gratis guys. NB5 gratis dan itu milih ya. Syaratnya nanti kalian harus cari koin koin apa tuh lupa. Ini juga bisa ada memohon dua kali itu aku baru sadar. Wishing stone-nya dua kali nih. Kocok 150 kristal. Bentar guys, aku wishing lagi ya. Ayan 150 gratis ya, shiny song. Oke, lumayan dapat kristal semua. Eventnya ada di sini, jadi eventnya ada banyak banget. Mungkin aku kemarin itu ada event ini dulu, Hall of Fame, Hall of Heroes ya, ini string master ya, biasa doang. Terus untuk yang event yang tadi aku maksud adalah event ini. Summon pilihan monster natural bintang 5. Cara mendapatkan 10 year coin adalah kita battle guys. Jadi nanti auto battle aja. Ini sambil aku auto battle ya. Kalau pengen dapat cepet sih saranku ke normal, ke yang ini 3, terus pakai monster yang killnya cepet ya. Terus ya begini aja, di repeat nanti cepet dapat. Sambil nanti aku jelaskan dulu ya. Eventnya tuh kalian cari koin dari petualangan tadi ya, terus dapat 10 years coin ini, kumpulin sampai berapa ini ya, intinya kalau per 50 nanti bisa summon ya. Kalian milih monster di sini, milihnya apa terserah. Ini statistik yang dipilih untuk saat ini ya. Aku udah punya tesar sih, ini Win Phoenix aku udah punya 2. Kalau kebanyakan yang summoner baru ambilnya Dragon Knight sampai 19%, paling nomor 2 tesar. Yang summoner baru juga sama ya, cuma yang beda di ini aja yang ketiga part ini. Ini aku nanti mungkin ambilnya ke Water Dragon. Soalnya Occult Girl tuh aku udah punya. Untuk daughter lumayan banyak, cuma aku nggak punya yang stunner guys. Ini PvP juga nih, Windfall Arcane ya. Kalau ini buat story sama PvP enak tesar, cuma aku udah punya guys. Masa pakai 3? Tuh. Jadi per 50 nanti kalian bisa summon advice dan dia bisa diganti. Itu event utama. Event kedua transmog tadi ya, transmogrifikasi itu kalian bisa juga dapatkannya begini di tema, nanti kayak background gitu, background buat rat ini nanti login gitu ya. Yeah. Pergi ke pilihan bintang 5, pergi ke 100-100. Nah ini yang 100-100 guys. Ini 100-100 yang kalau kalian masih nyimpen MS, kalian selamat, kalian bisa cuan banyak di sini. Soalnya sekali summon bisa dapat 1 MS lagi. Ini kalian harus summon sampai 300 sih kalau ini. 300 minimal, 300 bintang 3 nanti dapat. Ini kalau udah lock semua ya. Nih, special bonus mythical scroll sini. Sisa waktu 22 hari. Gak ada 1 bulan ya, jadi harus gunakan 10 MS nanti dapat 1 MS, dapat 50 dapat 1 ya. Isinya apa? Isinya yang scroll 10 tahun tuh
aku juga belum cek sih. Kita cek dulu deh. Tapi nggak akan aku summon ya. Ada keterangannya sih. Ini nggak ada keterangannya, cuma kemungkinan not 5. Katanya sih dicampur sama LND ya. Jadi ini saat ada LND-nya. Jadi ada LND-nya yang ketiganya. Tapi kalian kalau nyimpen MS banyak di event ini ya, kalian agak lumayan ya. Lalu event yang terakhir tuh event buat yang ini kemarin ya. Ambil dulu. Terus event yang ini guys, yang ini. Event summoner baru atau summoner yang kembali. Ini sangat bagus sekali. Jadi kalian bisa ambil rune bebas tipe apa aja. Biasanya yang gak susah sih Violent Vampir Despair. Tiga rune ini yang kepake buat PvP Story sama Toa nih, Toa. Terus ini per level kalian ya, level saat ini. Levelku 78, jadi dapat ini. Terus kalau ini level sampai level 50 nanti kalian milik monster transmog gratis. Aku sudah bisa ambil sih, cuma aku bingung ambilnya antara Veromos atau si Totemus Win atau Belager Lightning Emperor. Antara tiga ini aku mungkin ke Veromos deh. Males kalau ini bikinnya. Nah yang ini bintang 4. Kalau bintang 4 saranku Verdi sih, Iwan Verdi. Terus sisanya tuh monster-monster yang kalian mau bikin apa deh. Ini saranku berarti bikinnya Phoenix ya. Water Phoenix tuh bahannya berarti ini guys. Kalian ambil bahannya Water Phoenix tuh. Dari sini. Nah itu lancar sih. Water Phoenix kalian cek aja bahannya apa. Aku nggak hafal tadi, lupa. Mungkin kalau salah ini. Pokoknya itu. Mungkin itu. Itu eventnya guys, jadi ini aku udah tadi udah cepet betul ini dapat 12 jual aja cepet banget kalau ini kan dapatnya tuh cepet sebenernya nampak tuh one hit kill. Kalau cuma cari koin gini gampang guys. Coba aku repeat battle lagi. Aku quest dulu. Questnya apa? Dragon 10 kali magical ini aja. Mungkin itu aja guys, thank you yang udah nyimak ya. Jadi intinya kalian bisa milih monster bintang 5 apa aja yang kalian suka. Kalau aku rencana mungkin ke Ferat. Sebenarnya mau ke ini Dragon Fire. Cuma ya ternyata sekarang lebih enak pakai Ferat atau si Rika guys. Nah, aku masih bingung sebenarnya Rika atau Ferat. Mungkin itu aja. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di video yang lain. Salam PK Gaming, dadah guys.